Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para asatid, sebatan kaula amul jaki, kong langkong, Bapak Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah, juga sekretaris dan segenap kepala bagian dari Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah, utamanya kepada guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri untuk Madrasah Al-Azhariyah, Eki Gadinto Al-Ustad Imam Syafi'i. Sekadima beliau atugas nang tahun pelajaran nang tahun 2014-2015. Bapak-bapak, ibu, wali murid, serta sejenah para hadirin, sepetan kaula amul jaki, juga dan sejenah siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah, sepetan kaula hormati. Langkong dimin, ngereng areng sarang amu ciban asyukur keajunanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalaban kudrat irada tepon Allah dan kalau serang para ajunan saja esat mangken bisa aki pangki apol kompol nang eka dinto tempat eki kadinto dalam rangka pelaksanaan haflatul imtihan yang ke-35 Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah. Moga-moga kaulah sarang patupan cina saja kengeng ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat sarang salam mantar muka selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarang saja sanak keluarga sahabat tersaja pengikut setia ipon ila yaumil ziham. Hadirin sepetan kaula amul jaki, petan kaula mator nang ajunan epon patupan jen saja sebagai kepala madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah, seken detik mangken kinto Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Azhariyah ampon umur 35 tahun, teti ampon tuah madrasana kaula sareng pancinan saja kinto ampun tua banyak guru neka debu saya ajari kinto bene cuma putrana murid banyak sejukan kompoya murid le banyak saya sekolah kinto karena madrasana ampun umur 35 tahun. Beten kaula nyuona doa barokah da para pancinan saja doa kidak Allah. Moga-moga kaula sesarengan sareng sedayana para asatid, sareng sedayana para pengurus madrasah paring kekuatan iman sareng Allah Subhanahu wa taala ben kesehatan badan saengga tetap bisa adidik putrana patepanjen saja saengga bisa ngerti agama, bisa kenal dak ke Allah, kenal dak ke nabi juga, bisa oning dak hukum-hukum Islam seeturunaki lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tur jugen beten kawula nyuwun doa barokah jugen. Muga-muga madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al Azhariyah tetap jaya. Tetap jaya tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma. Amin. Saya nomor dua, beten kawula matur sekelangkong. Saya sangat raja atas sedajana sumbangsih patupan jenis saja kong langkong wali murid sampun banyak mendukung ban nyumbang. Saya nyumbang tenaga, nyumbang biaya, terjugen nyumbang doa kanggui suksesnya acara nengai malam mangkin kinto. Alhamdulillah mulai dari gelap pagi Kak Dinto acara mulai kelaban acara pawai atau bekar nafal. Alhamdulillah warga masyarakat Murbetoh sangat antusias kanggui nonton atau menyaksikan jalannya pawai seestat mulai dari Kampung Parcapar notok dan Kampung Kerang Nangka. Hal kadin tujukan beten kaula tak lupa selain matur sekelangkong nyuwun sepora seseraja-raja epon takok gelek dalam pelaksanaan karnaval kinto beda hal-hal se mengganggu de patupancinan sedaja kinto tidak lebih hanya sekedar menghibur kaula sarang pancinan sedaja melalui putrana pancinengan. Karena gila neka beda grup tangket tangan, beda grup can macanan, beda mak lampir, neka setor kadang nengerja tidak pancenengan nyawon spora. Jugan matur sekelangkong, malam mangken Kak Dinto. Selain dek para asatid campun bersusah payah, mulai dari pelaksanaan imtihan, ujian, sampai ada acara lomba cerdas cermat dan semacam epon kinto berkat dukungan epon ben berkat upaya epon patupancenan saja. Alhamdulillah pelaksanaan imtihan ujian sareng lomba berjalan kelaben lancar. Juga ni malam mungkin tak kalep matur sekelangkong dek bintang tamu yang didatangkan dari kota Tanjung Bumi iki Kak Dinto Ananda Nikmatus Soleha yang setiap tahun menghibur kula sareng patepan jeneng sedaya. Muga-muga sareng Allah Subhanahu wa taala paring kekuatan lahir sareng batin sehingga beliau bisa melaksanakan tugas-tugasnya dan meraih cita-citanya. Amin Allahumma amin. Tak kalip juga de bintang tamu pesulap yang dari kota Solo yang pada malam hari ini akan mendampingi Bang Mamat. Pancenan ampun oning ampun kenal dek Bang Mamat tangki. Bang Mamat adalah milik kita. Bang Mamat adalah milik Madrasah Al Azhariyah. Tetapi malam mangkin kinto Bang Mamat akan didampingi temannya yang dari Solo. Mangkin nika akan melakukan sebuah formasi atau atraksi yang luar biasa. Benena mungkeng mekeluar plastik sesampai belung depah atau bedu pulau depah dari serak dari lesana. Tetap mangkin neka bekal napa kadisa ngelah bekal ngelah arek arek bekal ikelah lo berpasti teer cak kebater pancenan pasti terhibur dengan Bang Mamat di matur sekelangkong dek Bang Mamat sesarengan. Juga tak lupa dek guru tugas dari pondok pesantren Sidogiri Bapak Imam Syafi'i seampun melaksanakan tugas epon mulai dari awal kehadirannya kantos dek malam mangkin Kak Dinto siang malam ampun adidik putrane pancenengan sedaya putrane pancenengan sedaya beda sareng Seki Jimin tahun Bulung Polo beda sarang tahun Sengang Polo beda sarang tahun 2000 putaran pancenian saya pesekolah yang madrasah kinto pancenian tanto ngegali tanto oning karakter seri arena ipok compok perbedaan-perbedaan pertumbuhan ipon bidah
hal gak dintok karena faktor makanan juga faktor hiburan seserasa arena kinto dikonsumsi sarang potaran pancinan saja karena potra kulis sarang patu pancinan saja kinto mun kadung melak ke TV mulai ke aku sampai kan kol telok malam kinto melak ke TV tok jadi saya tendah kenapa saya tampil lagi nang TV ke saya tendah sarang potaran pancinan saja malah kompoi gula kompoi gula malah awak neka sampai ke bapang minta dewa kakek mun kesorba aja pak engkau meliaki dewa bola ping dewa ria anding benening reng Islam nak apa cang bisa beri reng sepereng pak itu nah neka dan ini yang dikonsumsi potran gula ban patu pancinan saja lagi itu pun itu ke saustad hal kak dintu ketina apa potran patu pancinan saja sebisa agaduan bisa membagi waktu ngaji bisa membagi waktu sekolah SD bisa membagi waktu sekolah madrasah juga bisa membagi waktu kangkui melihat TV kinto tugas pancinan saja mana bi kaula sareng sesarengan para ustad para guru di madrasah Al Azhariyah yang bani ustad gaul merak gila menresa arena ki merak ki buru nikah ki gila kisah yang boleh nangawasi putaran pancinan saja pas sampai teti ustad gaul kinto benitu kese kaula sesarengan kalau sesarengan kinto namung berusaha berusaha dengan segala keterbatasan kangkui putra nepat depan jenengan saja bisa penter bisa mengenal agama bisa mengenal Tuhan bisa mengenal hukum Islam bisa memperdalam hukum Islam sepagi sampona putra nepat jenengan saja dewasa sampona putra nepat jenengan saja sepo kinto bisa imamfaataki bisa teti ilmu semamfaat amin Allahumma amin kong langkong da Ustadz Imam Syafi'i tako mi'bedeh keluarga tenkula juga sesarengan tenkula para asatid kinto agaduan kesalahan da patepan cenengan beten kaula selaku kepala madrasah nyu'unah seporah seseraja-raja epon karena pancinan kinto ampun ngebekteh di madrasah Al-Azhariyah kinto 10 bulan tentu saos orang along polong 10 bulan kinto berdebay hal-hal se tak nyenengi setek kesokani serang pancinan makri kinto beten kaulanya ono seporah seseraja-raja epon parlo ikau nengi serang para wali murid wali santri bahwa Al-Ustadz Imam Syafi'i kinto bekal peleman ari Selasa sopu jadi pancenengan manebi kesokan nyabis da Ustadz Syafi'i sebelum Selasa mulai dari malam mangken kantos da hari Senin atau malam Selasa ya tore hadirin sepetan kaula amul jaki kerana kak dintoh si bisa petan kaula atur akidah batu pancenan saja manakala dalam pelaksanaan malam haflatul imtihan wal ikhtibar ke-35 madrasah ibtidaiyah diniyah Al Azhariyah kintoh kepangki hal-hal saya kurang kesokani sarang patu pancinan saja saya dari penampilan atau sambutan atau atraksi atau hiburan-hiburan selain sesekeran kurang berkenan beten kulanya ono sepora sesa raja-raja epon juga ndaki bedaki wisuda purna siswa poterno pancenengan si ampon kelas 6 di malam mangkin itu bekal di wisuda bekal diberi ijazah bekal disahkan tamat belajar di madrasah Al Azhariyah. Beten kaula juga matur sekelangkong da putrane panjenengan saya ampun 6 tahun mengenyam pelajaran di madrasah Al Azhariyah nyoona doa barokah muga-muga napa saya terima sareng putrane panjenengan saja bisa teti ilmu siber barokah bermanfaat amin Allahumma amin ben muga-muga putrane panjenengan kita seampunnya meninggalkan madrasah Al Azhariyah tamat dari madrasah Al Azhariyah kita bisa lanjut lagi de jenjang pendidikan selebih tinggi saya de pondok pesantren atau beda madrasah sanawiyah para hadirin sepetan kula muljaki sekadin toh si bisa petan kaula atoraki wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.